Bisa. Awal mulanya saya menggali lubang itu sekitar kedalaman setengah meter. Setelah ditemukan kedalaman setengah meter, saya menemukan plastik bungkusan berwarna biru. Setelah dibongkar, ternyata isinya tulang. Nah, setelah itu saya panggil bos yang punya proyek ini. Setelah dilihat sama-sama, ternyata isinya memang bekas mayat tsunami tahun 2004 lah kemarin. Iya. Nah, sebelum ditemukan mungkin ada nggak tanda-tanda ada? Tanda-tanda nggak ada, cuman arah hati tujuan ke situ. Seharusnya bukan di situ yang pertama kali digali. Cuman hati menunjukkan disuruh ke situ. Di kedalaman berapa meter, Bang? Setengah meter. Tadi dibilang ada yang mimpikan, ada ya, sebagian yang kerja di sini ada juga yang mimpikan 1-2 orang. Mimpi seperti apa? Mimpinya ada yang dicariin kutunya, disuruh awas nggak mau. Nah, ada yang dinampakin juga sekitar sini, sosok perempuan. Bang, ada berapa bang yang ditemukan, Bang? Mayatnya belum tahu pasti. Untuk saat ini? Untuk saat ini sekitar 20 adalah kayak gitu. Nggak, sebelumnya ada nggak rambu-rambu ada bahwa di sini ada kuburan? Nggak ada. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Namanya mas? Nama Ogi. Ogi? Ogi aja. Ogi. Berapa tahun umur? Umur 26. Ogi aja ya?